Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Erwin Wira. Kali ini saya akan melakukan digital unboxing ya teman-teman ya. Digital unboxing dari salah satu produk e-course yang cukup diperbincangkan di sosial media, khususnya sosial media atau timeline dari kalangan desainer dan freelancer seperti kita ya. E-course yang sedang ramai ini ialah mungkin nama akrabnya ialah MK3D ya, atau modeling karakter 3 dimensi. Kenapa cukup diperbincangkan di sosial media kita, ada di channel-channel YouTuber desain dan ada di postingan sosial media teman-teman? Karena dilihat dari kebutuhan desainer sendiri seperti kita akan keahlian 3D karakter yang jadi kebutuhan pasar ya. Yang kedua adalah peluangnya teman-teman. Peluangnya sebagaimana teman-teman bisa lihat, khususnya teman-teman yang bermain sebagai microstock kontributor di Shutterstock ya, yang suka melihat footage animasi di Shutterstock, teman-teman bisa melihat harganya dari penjualan stock 3D animasi simple yang bisa dikerjakan menggunakan Blender seperti yang ada pada tutorial ini ya. Yang sangat simple seperti apa ya, seperti karakter Arpo. Mungkin teman-teman kalau sering nonton Arpo atau Paw Patrol ya di Disney Channel, di Nickelodeon, karakternya seperti ini teman-teman. Seperti karakter yang terbuat dari lilin, simple, smooth, dan digerakkan dengan animasi. Nah, di sini teman-teman bisa melihat harga ya. Saya kasih contoh harganya yang dalam bentuk 4K dengan durasi pendek seperti ini misalkan. Oke, teman-teman bisa lihat durasi pendek hanya 5 detik ya, tampilan tangan seperti ini. Tentunya multi purpose ya, untuk animasi sebuah ucapan atau konten video ya. Ini dihargai sekitar $179. Ya, yang harga tertingginya harga 4K-nya, dan untuk harga HD-nya $79. Berarti kalau kita dapat komisi terendah, ya misalkan di Shutterstock itu komisi terendahnya untuk video adalah 15% teman-teman. Berarti kalau harga tertinggi ya, misalkan harga 4K-nya, berarti komisi yang kita dapatkan misalkan 179 dikali 15% dibagi 100 ya, sorry. Nah, berarti sekitar $26 ya setiap per download ya untuk yang 4K misalkan ya. Untuk yang HD misalkan ya, seperti yang karakter seperti ini misalkan. Karakter simple tapi multi purpose yang seperti ini misalkan. Oke. Oke, karakter simple tapi multi-purpose ya. Saya rasa sering dijumpai di channel YouTube atau di video promosi ya. Menekan sebuah tombol. Ini yang HD-nya aja sekitar harga $79. Berarti komisi terendah, misalkan kalau kita komisi kita di level 1, 15%. Berarti 79 dikali 15 dibagi 100. Kita dapat $10 per download ya. Saya, dan karena ini sifatnya adalah lisensi, berarti kita copyright tetap milik kita dan berpotensi di download berkali-kali. Berarti kita berpotensi mendapatkan komisi antara 11 sampai $26 per gambar simple animasi seperti ini ya. Nah, dan ini nanti akan diajarkan di kelasnya Mas Bayu Kuncoro ini ya, MK3D atau modeling karakter 3D teman-teman ya. Itu untuk yang animasi. Kalau teman-teman yang nggak pengen repot atau nggak punya waktu banyak, jadi menjual yang dalam bentuk foto atau ilustrasi image juga bisa. Seperti ini contohnya. Nah, sedang tren juga ya, seperti karakter flat design yang di-3D-kan. Ya, seperti ini. Teman-teman pasti sering lihat ya di media-media promosi, baik online maupun offline. Seperti ini ya teman-teman ya. Kita lihat ukuran besarnya misalkan ya, ukuran besar 5000 kali 2812 ya. Sepertinya cukup tren juga nantinya di tahun ini ya.
karakter seperti karakter simple flat design yang di 3D-kan. Oke. Dan masih banyak lagi style teman-teman yang bisa teman-teman coba sesuai dengan tema dan topiknya yang pastinya nanti akan diajarkan di MK 3D ini ya, di kursusnya Mas Bayu Kuncoro. Oke, itu tadi dari sudut pandang microstock kontributor yang aktif di Shutterstock. Sekarang kalau Fiverr seller gimana nih, Fiverr seller nih ya yang aktif di freelance marketplace seperti Fiverr ya. Teman-teman bisa lihat harga 3D modeling yang statis yang tidak dianimasikan ya. Juga cukup punya harga yang fantastis yang setiap penjualannya ya, sekitar $70 sampai harga terendahnya mungkin $15 kemurahan kali ya. $15 mungkin kita patok saja sekitar $70 per pembuatan objek 3D yang tidak bergerak ya teman-teman ya. Bahkan ada yang berani mematok harga $500 untuk membuat 3D yang kompleks seperti ini, misalkan seperti membuat drone ya. Ini kompleks dan mereka berani membuat harga, mencantumkan harga $500 per item. Sah-sah saja sih, tergantung kompleksitas. Dan ini pun ada yang beli kok ya. Jadi nggak usah takut mematok harga mahal kalau pekerjaannya kompleks, teman-teman. Nah, ini pun akan diajarkan objek-objek simpel seperti ini ya. Seperti memahat sebuah lilin ya, juga akan diajarkan di ikus ini ya. Itu yang statis, yang gambar modeling statis. Bagaimana dengan yang 3D animasi ya? 3D animasi simple. 3D animasi simple untuk di Fiverr sendiri yang berdurasi pendek ya, sekitar 20 detikan ya. Itu bisa dipatok harga $150. Lumayan teman-teman ya. Kita lihat kayak apa tampilannya video pendeknya. Check this out. Oke, seperti itu ya, smooth, simple, minimalis, nggak terlalu banyak detail, tapi cukup eye-catching. Itu pun akan diajarkan nanti di ikusnya Mas Bayu Kuncoro ini. Oke, teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita unboxing. Apa sih isinya, apa sih ada yang didapatkan di ikurs tersebut, teman-teman ya. Nah, setelah masuk ya, teman-teman nanti akan mendapatkan link ke akses ya, link ke akses produknya ya, klik akses ya, nanti teman-teman akan diarahkan ke tutorialnya, rangkaian modul tutorialnya teman-teman, seperti ini ya, semuanya lengkap ya. Teman-teman juga disediakan link download ke blendernya ya, kita menggunakan blender. Di sini Mas Bayu Kuncoro sengaja memakai blender yang versi 2.82a ya, artinya versi yang lebih rendah satu tingkat dari versi terbaru. Tujuannya supaya teman-teman yang memiliki spek komputer yang cukup minimum seperti saya ini, saya memakai Asus yang 4 GB RAM-nya. Nah, ini bisa untuk melakukan pembelajaran animasi-animasi simpel seperti yang tadi kita lihat ya. Tapi ini pun sebisa mungkin jangan spek yang terendah, kalau bisa yang agak sedikit ya, sekitar 16 GB teman-teman ya, 16 GB. Di sini saya pakai yang memori RAM-nya 4 GB. Dan ini cukup untuk install Blender ya. Makanya Mas Bayu Kuncoro sengaja memberikan link downloadnya yang satu tingkat lebih rendah dari versi terbarunya. Oke. Jadi di member area disediakan link downloadnya dan disediakan link download ke HDRI HDRI ya, Veranda 4K. Ini tools untuk melihat hasil render ya, untuk melihat hasil render, untuk melihat preview render ya teman-teman ya. Oke, di modul pertama ada perkenalan ya, di modul kedua ada penjelasan apa itu Blender ya, mengenal tampilan Blender seperti apa teman-teman. Jadi nggak bingung, bisa melihat di sini, klik misalkan ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di modul ketiga ada pengenalan tampilan blendernya ya, mengenal apa itu toolbars ya, yang ketika diklik nanti akan videonya akan tampil ya.
cara multiscreen, install add-on, dan sebagainya ya. Module keempat, kelima, dan seterusnya ya, cukup lengkap sekali cara menggunakan atau menggerakkan, memanfaatkan fitur-fitur dari Blender ya. Sampai referensi membuat karakter. Nanti teman-teman akan diajarkan membuat karakter yang paling dasar yaitu Cube Man ya. Teman-teman kalau sering lihat video Minecraft atau apa yang baru tuh Roblox ya teman-teman, Roblox ya, ini memakai karakter Cube Man seperti ini referensinya. Ada juga karakter chibi, ada juga karakter stylish, nanti akan diajarkan sama Mas Bayu Kuncoro. Ini semuanya full video, sangat mudah diikuti dan bisa dibuka kapan saja, di mana saja teman-teman ya. Nah, yang paling asik adalah di bagian bonus materinya teman-teman. Di bonus materinya ini yang saya bilang tadi sangat membantu sekali bagi teman-teman Microsoft Contributor yang ingin berjualan karya footage di Shutterstock. Nah, ini ada trik rahasianya yang Mas Bayu Kuncoro paparkan, nanti akan Mas Bayu Kuncoro jabarkan ya. Ada juga bonus aset-aset yang digunakan untuk latihan teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu ya. Saya mungkin akan ngasih intip sedikit ya, salah satu videonya bentuknya kayak apa, tapi saya nggak akan bongkar semua karena nanti akan dimarahin sama yang punya e-course teman-teman ya. Jadi saya akan misalkan buka salah satu videonya seperti ini tutorialnya ya, modeling tubuh dan badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di materi inti dari e-course modeling karakter 3D ini, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, di sini sebelum kita memulai membuat modeling karakter stylist kita, saya akan mengingatkan kepada teman-teman semua untuk sudah menginstal add-on ekstra ya. Nah, kira-kira seperti itu isi videonya, salah satu videonya ya, salah satu contoh videonya teman-teman ya. Cukup jelas, cukup mengasihkan untuk diikuti. Jika ada yang terlewat, tentunya bisa diulangi lagi, ulangi lagi, ulangi lagi sampai teman-teman paham. Dan Mas Bayu pun menyediakan support, jadi kontak support dan grup Telegram untuk belajar bersama. Jadi kalau ada yang kurang jelas, meski sudah diulang berkali-kali namun kurang paham, bisa tanyakan langsung ke Mas Bayu Kuncoronya. Oke, teman-teman. Oke, saya juga sudah mendapatkan aksesnya. Saya juga nggak sabar untuk belajar dan untuk memulai menjual jasa dan karya di situs-situs Microstock dan freelance marketplace seperti Fiverr ya. Saya juga nggak sabar menerima komisi yang lebih besar dari vektor ya, karena 3D animasi juga 3D animasi dengan durasi pendek cukup menggiurkan komisinya ya, sekitar 10 sampai 26 dolar. Mungkin teman-teman juga mau coba, silakan cek kolom deskripsi untuk kita belajar sama-sama. Oke, teman-teman ya. Sampai ketemu di member areanya Mas Bayu Kuncoro, kita belajar sama-sama. Semoga tahun 2021 ini kita mendapatkan skill baru yang bisa kita jual sebagai Microsoft Contributor dan freelancer. Oke, demikian dari saya. Semoga digital unboxing ini bermanfaat. Sampai jumpa di digital unboxing selanjutnya. Assalamualaikum.